Akhirnya TWS terbaru dari Huawei gue udah pegang juga nih. Asli ini gue excited banget. Untuk under 1 juta itu ngasih ANC yang gak main-main. Jadi kenalin dulu, ini Huawei FreeBuds 6i. Seperti yang gue bilang di awal ya, kalau ANC TWS ini kedap banget karena udah pakai versi terbaru yang Huawei bilang itu Intelligent Dynamic ANC 3.0. Jadi udah jelas ya, karena ANC yang terbaru jadi paling kedap di under 1 juta. Secara desain juga ini cakep ya, punya beberapa warna, mau purple, hitam, atau putih. Tapi yang paling gue highlight itu di bagian earbudsnya sih, yang fittingnya bener-bener next level asli. Punya beberapa ear tips yang bisa lo sesuaiin, dan cara spek juga TWS ini gak main-main ya, pakai 11mm quad magnet dynamic driver yang 50% lebih sensitif dibanding seri sebelumnya. Ditambah kodeknya juga ini udah high-res LDAC. Ya. Terus dari mulai udah bisa dual connection, bahkan lu bisa ring juga. Lalu TWS-nya juga udah ngasih beberapa preset EQ ya, or lu bisa pakai custom EQ-nya juga. Yang jelas sound quality TWS ini memang lebih dominan ke area low frequency atau ke area bass-nya. Playtime TWS ini juga awet kurang lebih sampai 8 jam dan kalau fullnya itu bisa sampai 35 jam. Dan TWS ini udah IP54, jadi aman sekalipun lu bawa basah-basahan.